Ini tengah sawah. 10 meter dari? 10 meter dari tumpuk, Bang. Oh, pakai yang hitam panjang ya kabelnya. Wah, custon sejauh GPS. Bawa tuh ya. Oh iya. Nah, ini posisi di tengah sawah, Cong. Selamat datang Yairin Jairot. Iya, ditaruh. Enggak masalah, tak tinggal lah. Nanti tak jemput agak anu berarti ya, selesai ya, nak rasa rasa mundur ya. Oke, ini kita live streaming, Cong. Jadi kita harus bawa kabel banyak. Nah, ini posnya di tengah sawah, ini makam, teman-teman. Jadi makamnya Al Masyayikh. Dan ditayangkan oleh live streamingnya Demak TV. Saya hanya nganter, lalu saya cabut, dan kita akan simak semua di channelnya channelnya Demak TV. Oke, kita pulang dulu, jadi setnya kayak gitu. Belum kita set sepenuhnya, tapi kita akan nanti simak di Demak TV. Video ini langsung diupload biar teman-teman yang mau lihat Demak TV, oke? Oke, mantap. Saya pergi dulu. Assalamualaikum. Jadi kalau ada live streaming Demak TV itu jadi dari kita. Jadi equipmentnya dari kita. Jadi karena tadi sebenarnya biasanya saya tungguin sampai benar-benar bisa streaming ya. Cuma karena tadi itu apa namanya ya, terlalu jauh parkirnya. Jadi parkir tadi kan menuju ke makam itu tadi agak panjang ya, mungkin berapa ya, 500 meter mungkin ya. Jadi mobil saya nggak enak kan, karena kita datangnya juga agak kurang pagi. Acaranya jam 1, kita tadi setengah 12 nyampe. Lalu ditawari panitia untuk makan siang, tapi kita nolak, nanti aja kalau udah set. Karena biasanya kalau kita set itu benar-benar dapat frekuensinya bagus. Sinyal data yang bagus, karena kita menggunakan modem eksternal pakai mikrotik, jadi harus kita naikkan, harus kita cari yang bagus, kita apply, kita kunci, jadi streamingnya insya Allah bagus dimanapun tempatnya. Insya Allah kalau masih ada manusia, ada sinyal. Dan Demak TV nanti streamingnya kalau nggak di YouTube, Facebook, nanti di Facebook aja, karena permintaan dari konsumennya Facebook. Jadi eranya sudah digital, kawan-kawan. Kalau kita mau menyimpan data dalam bentuk digital, itu nggak akan hilang. Kalau bisa juga secara fisik kita kasih DVD nanti. Jadi begitu caranya. Kita nanti upload di channelnya Multipost Creative Media, karena memang kita yang joinan sebagai partner dari Demak TV. Kawan-kawan yang pengen jadi partner kita, silahkan kontak saya. Mau konsumen langsung atau perusahaan atau CV yang bergerak di bidang video dokumentasi ataupun video maker atau multimedia. Dan konsumen tadi pakai apa namanya, LCD proyektor manual, masih input analog, jadi kita nggak bisa karena kita sudah HD semua, jadi outputnya ya SDI sama HDMI. Sayangnya itu panitia tidak ngomong dari tadi malam. Kalau misalnya ngomong tadi malam, saya butuh proyektor, kita ada proyektor analog ya, proyektor yang HP ya, bilang nanti kita akan sediakan convertnya. Tapi kalau nggak dibilang ya memang kita tidak sediakan. Alat kita sudah terlalu banyak yang kita bawa, jangan terlalu membawa beban berat bagi kami. Kalau memang kita tidak ada kesepakatan ya tidak kita bawakan. Selamat siang semuanya, selamat aktivitas, salam streaming. Video tanpa streaming seakan-akan sekarang kayak makan tanpa garam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.